mulai 1 Mei kita akan mencalonkan atau kita akan mengajukan calon-calon legislatif sementara. Dan kita bergembira, berterima kasih banyak anak-anak muda yang bergabung sama kita, dan saya kira hari-hari yang akan datang akan tambah, sudah banyak yang menyatakan bergabung. Hari ini kita dapat bantuan kekuatan anak-anak muda milenial yang siap berjuang bersama kita, ya, L dengan Al dengan L, ya kan, saudara-saudara, kok ke depan lah, ini masa depan kita semua, mereka ini, ya, kita Gerindra adalah partainya. Kita bertekad bahwa Gerindra harus jadi partai masa depan. Kami-kami ini berjuang menyiapkan tempat untuk pengganti-pengganti kami. Kami mencari kader-kader muda, dan saudara dalam hari-hari, minggu-minggu ke depan akan melihat banyak anak-anak muda bergabung sama kita, ya. Jadi kami di sini hanya menyiapkan jalan untuk yang muda-muda ini. Kita menggembleng mereka untuk nanti berjuang untuk rakyat kita. Masa depan Indonesia di pundak anak-anak muda ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya. Yeah.